Ya, terima kasih banyak sahabat keluarga Muslim masih bersama kami dalam bincang santai. Nah, Buya tadi kita sudah menyinggung nih tentang dakwah nih ya, dakwah hmm. yang hak yang sudah kita uh, rasakan begitu, yang justru orang malah menuduh ini yang kan begitu hmm. kan. Namun sebelum Buya ini yang memberikan tanggapan nih, saya tanya nih Pak nih. Kira-kira nih Pak, setelah kita malin nih, kita itu berjanggut, melihara janggut kita tidak isbal lagi lalu di rumah juga mungkin suasananya sudah eh, kalau istri keluar rumah sudah menutup aurat begitu tentunya tadi bahwa bapak bilang ada ada pandangan negatif ya dari orang-orang sekitar ini bahwa bapak meluruskannya ataupun mendawahkannya gimana kira-kira kalau pak pomo gini gimana ya baik uh, pemirsa di rumah ya salam tv jadi sebenarnya yang paling penting sebagai keluarga muslim itu tauladan ah. artinya apa sekalipun uh, di luar itu menuding, menuduh hmm. uh, nekan yang kita dianggap uh, radikal dan teroris kalau memang kita memberi contoh yang baik, hmm. membina keluarga yang baik, anak-anak yang baik dan menanamkan uh, kejujuran, kesopanan saya rasa ya mungkin Islam itu juga hidup. Oh begitu. Ya. Jadi pandangan masyarakat itu nggak sesuai ya. dengan apa yang dituduhkan gitu. bilhal mungkin. Iya, ya. Ya. dakwah bilhal betul. Dakwah bilhal. Kalau Abu Nawal gini gimana bu Nova? Kalau saya pribadi, karena mereka belum langsung duduk poin ya, <lum> nah, hanya melihat saja sepintas, istilahnya tidak bermasyarakat gitu aja. Oh, dia dianggap tidak ya, bermasyarakat. Dia. bermasyarakat. Ya. Uh -huh. ya, karena mereka tidak tanya, saya diam aja. Oh gitu, nah, gitu kan. Tapi kalau uh -huh. mereka menyinggung baru. Baru ya. diajak baru diskusi, diskusi cerita gitu ya. Uh -huh. nah, Jadi kan nggak mungkin kita ajak dulu diskusi dulu kan, orang uh -huh. mereka mereka sih nggak nggak, karena Kebanyakan di lingkungan kita pun sudah sebagian sudah ada, itu oh, yang kita kan. Jadi mereka tidak, udah mereka duluan yang di apa kan? uh, uh, nah, Karena kan saya kan baru gitu kan. Iya betul. Jadi kan. saya tidak terlalu terbeban, sebenarnya. Uh, kalau selamat nggak langsung main tinju kan? Uh, tergantung hati sih sebenarnya. <laughs> <laughs> hmm, kalau Gendang pas lagi hati, ya. nggak pas gitu kan? Ditanya, eh, udah apa? jenggot udah sering ngebom ngebom ya kan? Bilang, kalau aku bisa buat bom, abang duluan yang kubom <laughs> 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 kalau uh, idealnya gini, baiknya itu gimana sih Bu ya? Uh, kalau kita ketika diserang, padahal kita itu baik, uh, maksudnya kita tahu apa yang kita amalin di baik gitu. Idealnya itu bagaimana tahu? Jadi yang pertama memang poinnya, poin-poin itu tadi itu ada di Pak Pomo tadi. Salah satunya ya. Uh -huh. Jadi dakwah uh, bilhal dengan akhlak, ya. tetap kita menunjukkan akhlak yang yang baik kepada orang-orang yang memang memberikan stigma tuduhan yang seperti itulah. Hmm. Nah yang kedua kan kalau kita lihat petunjuk Al-Quran kan dalam surah Yusuf itu ada Kul hadihi sabili adung ilallah ala bashirah Ana wa manitaba'ani wa ma'ana minal musyrikin hmm. Katakan ya Muhammad Kul hadihi sabili Ini jalanku hmm. Maksudnya apa? Kita tegasan inilah Islam Ala bashirah nah, Di atas bashirah hmm. Para ulama kan menafsirkan ala bashirah itu kan hujatun kawiyah Ya jadi hmm. Ala basyirah itu artinya Islam yang kita tunjukkan, yang kita ajarkan, yang kita dakwahkan ke masyarakat memang harus ditegakkan di atas hujatun qawiyah, hujah dalil yang kuat. Nah, kemudian uh, pentingnya uh, mungkin lebih mengembangkan dakwah yang lebih progresif gitu ya, lewat media, kemudian uh, lewat gerakan-gerakan yang masif Ya, dengan dengan menyebarkan dai-dai dai, uh, di pedesaan umpamanya dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam yang bermutu hmm. ya kan artinya kenapa saya uh, menganggap ini bahagian penting karena memang dakwah Islam itu ya dalam sejarahnya itu kan dikembangkan uh, banyak melalui lembaga-lembaga pendidikan dan ini adalah kaderisasi yang termatang kalau kita mengembangkan hmm. Islam itu di melalui lembaga-lembaga pendidikan, ini kaderisasi termatang, hmm. ya. Yeah. Yeah. Walaupun tetap kita jalankan dakwah-dakwah di masjid, ya kan, itu tetap kita jalankan. Tapi yang paling matang dakwah Islam itu ketika kita sebarkan lewat lembaga-lembaga pendidikan, kita jadikan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, gitu kan. Hmm. Begitu ya. Hmm. Okay. Hmm. 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 Nah, ee, sahabat keluarga Muslim yang dirahmati oleh Allah kami ajak Anda berbincang bersama kami di 061 7944 282. Nah, eh, ini Bu ya. Namun terkadang ada nih eh, sebagian dari kita nih yang sudah ngaji lah istilahnya itu juga ya. Sudah ngaji, justru di Abu Noval tadi kurang bermasyarakat katanya. Nah, itu Kenapa kira-kira Bu ya? Kita malah dianggap kurang bermasyarakat gitu. Atau iya. memang ada sebagian kita yang sudah menutup diri Memang ada masyarakat? juga yang seperti itu ya. Tapi hmm. ini kan kasus ini kan janganlah sampai dikaitkan dengan Islam tidak Islam gitu ya. Oh, iya, iya. Artinya seperti tadi yang saya katakan, Islam itu melarang mencuri. Kaum muslimin itu untuk mencuri. Ada orang Islam mencuri, hmm. yang salah itu siapa? Orang per orang yang salah. Hmm. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah, ya uh, idealnya, idealnya hmm. jangan eksklusif, ya, gitu kan? Jangan menutup uh, diri, gitu kan? Iya, Kenapa? Iya. Masih banyak orang lain yang butuh dakwah kita. Ini kan ada kenyataannya kan di masyarakat kita. Betul. Iya, nah, kan? Jangan lagi mah, Ma. anggap menutup diri. Sering bertetangga. <laughs> iya begitu. Rahmi. Memang. Agus, Alhamdulillah. Ya, kan? Apalagi kan bu ya, silaturahmi itu kan memperpanjang umur meluaskan rezeki, meluaskan rezeki kita hmm. kan. Nanti kita ke rumah bu ya ini. ya. <laughs> Tapi kan gini bu ya, kebanyakan kita di masyarakat ini, ya di lingkungan anak sendiri lah. Itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu kan orang-orang kita muda. Jadi kalau kita yang istilahnya mau berdakwah gitu kan anak kemarin sore gitu, saya lebih tahu dulu, saya lebih lahir dulu gitu. Kebanyakan mereka orang orang tua mengatakan begitu. Nah jadi kita sebelum kita mengatakan sudah don dulu kan, gitu kan, dari segi umuran itu, anak anak baru semalam sore kok mau nyeramai kita kan gitu. Sudah kena tembak dulu. Jadi kita mau ngomong udah serba salah ini, gitu kan. Iya iya. Atau kita dawai anak kemarin malam aja jadi. Ya, itulah sebenarnya uh, bahagian daripada cobaan yang menguji kesabaran kita. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nahl itu kan konsep dakwahnya kan, ya, ajaklah uh, mereka itu ke jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah Dengan cara-cara yang hikmah. Kalau umpamanya dia menyerang kita seperti itu, mm -hmm. jelaskan secara hikmah bahwa ini tidak ada persoalan, agama ini tidak ada kaitannya dengan umur ini kan apalagi di, dikait-kaitkan dengan asam garam kamu asam belum garam. banyak asam asam garam umur masih setumpuk jagung Islam itu nggak ada kaitannya dengan asam garam kan nggak ada kaitannya bau kencur, lagi. Bau kencur kan nggak ada kaitannya Islam itu dengan bau kencur itu kan nah bil hikmah apa yang kedua Wal izal hasanah yang ketiga wajah diluhm bilati ya Hasan kalaupun mesti kita berdebat sama dia sudah debat dengan cara-cara yang baik hmm, debat cara dengan cara yang baik debat dengan hati yang ikhlas bahwa kita berbicara mendebat dia itu semata-mata ingin menyelamatkan dia sampaikan ini adalah apa ajakan yang memang diperintahkan oleh Islam kepada kita hmm, begitu ya. jadi jangan dilayani dengan dengan emosi juga kan, jangan ya batu dengan batu pecah dia kan, ya, iya betul kalau kita yang pecah, <laughs> nah, gitu. kalau nggak kita yang pecah <laughs> dia yang pecah gitu kan, iya betul betul. Uh, baiklah sahabat keluarga muslim, insya Allah ya uh, kita akan sambung perbincangan kita. Namun nanti yang akan kita bahas ini mungkin nanti bagaimana membentengi keluarga kita benar dari pemahaman-pemahaman yang salah begitu mm -hmm. ya bu ya. Uh, jadi tetap bersama kami dan uh, simak jeda-jeda berikut ini. you mm -hmm.